10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil dan saya Ahmad Syawal. Yuk, ikuti kegiatan kami untuk mewawancarai guru dan siswa-siswi SMA Negeri 4 Sopeng tentang pembelajaran sampai sore atau lebih dikenal dengan full day. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah full day itu efektif diterapkan di sekolah? Ya, menurut saya full day itu efektif diterapkan di sekolah karena ada beberapa hal yang membuat full day itu efektif di sekolah. Yang pertama, anak-anak belajar aktivitas di sekolah. Ya, kalau menurut aturan kurikulum itu tidak semua anak itu harus membawa tugas pulang ke rumah supaya waktu yang digunakan di rumah itu betul-betul digunakan sebaik mungkin untuk istirahat karena besoknya akan masuk lagi ke sekolah. Jadi full day itu efektif, itu yang pertama. Yang kedua, waktu pelaksanaan eskul itu bisa dilanjutkan setelah jam pulang sekolah. Pada saat full day, tidak anak-anak lagi tidak dipersilakan untuk pulang ke rumah kemudian kembali lagi ke sekolah untuk melaksanakan eskul. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah itu sangat efisien. Menurut saya sangat efisien karena kenapa? Karena waktunya lama. Kemudian betul-betul siswa bisa memanfaatkan hari Sabtu dan Minggu itu untuk istirahat. Ya, kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain itu juga bisa dilaksanakan, ya. Nah, itu beberapa hal yang membuat sehingga full day di sekolah itu efektif dilaksanakan. Apalagi sekarang pemerintah dalam hal ini cabang dinas pendidikan itu sebenarnya istilahnya memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan full day di sekolah, ya, sesuai dengan hari kantor juga, kan full day juga sampai hari Jumat juga kita sekolah. Jadi hari Sabtunya itu anak-anak bisa gunakan waktunya sebaik mungkin untuk istirahat dan hari Minggu juga untuk istirahat atau ada kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan sekolah. Ya, itu mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai efektivitas full day di sekolah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Apa dampak penerapan full day school di SMA Negeri 4 Sopeng menurut Ibu? Kalau menurut saya dampak penerapan full day itu, kalau dampak positifnya itu siswa itu di akhir pekan, kalau full day kan 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, otomatis Sabtu sama hari Minggu itu dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk beristirahat di rumah. Nah,
Begitu pula untuk guru-gurunya kan. Terus dampak negatifnya itu kalau menurut saya bagi anak-anak yang aktif di ekstrakurikuler, mereka susah untuk membagi waktu. Mereka susah untuk membagi waktu karena kenapa? Full day school, namanya juga full day. Full day itu sampai jam 3 atau jam 3:30 sore. Otomatis kegiatan mereka di sore hari itu akan terbengkalai karena pulang sekolah mereka harus lanjut ke e-school. Nah, mereka harus apa ya, susah untuk membagi waktu karena masih capek. Menurut saya begitu. Lanjut. Itulah tadi hasil wawancara kami tentang full day school di SMA Negeri 4 Sopeng. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.